Dorongi, dorongi nih. Ya, Pak Bele, tahan jangan disorong komentar rumah. Di mana? Siapa nih? Merekam dulu. Oh, aku udah setoran. Mainnya sialan. Aku udah. Ini lantang ketiga. Para pegawai nih. Padawan nih, padawan nih. Boy, bisa kami yang di dulu sebelum maka dulu bisa apa yang kami mampu ya. Jadi lakukan dekorasi yang nanti kalau tetap mati nyala iran di keyong di pagi kita kelana sama ini itu kan teras. Halo, kamu dong,
Labo minggu anak memantai selalu naik ke Labo sebelum tiba tadi. Jadi aku kan Pak Motoro. Sudah. Tunggu dulu. Sebelah. Lambat loading kayak Ani. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelah lagi kita. Berkat supaya siap-siap di sini. Berkat. Ya. Jadi ada berkat ampo dari Nenani, anak pertama ya, anak kedua, anak terakhir dari Bapak Sinta. Saya berikan waktu kepada Nenso untuk membaca riwayat hidup untuk Nenani. Bagaimana tu waktu didekan mewakili keluarga? Ya, teman-teman ini saya akan bacakan tadi saya dari keluarga saya, yaitu Nenek Nani, nama lengkapnya yaitu Agustina Danu Era. Dia lahir, almarhum lahir di Lada Batu. Umur kurang lebih 90 tahun. Kawin dengan almarhum Samuel Robot Kawenan yang berasal dari Buntulalah Karonana. Mempunyai anak yang 8 orang. Yang pertama
almarhumah Cordelia Dawenan biasa disabut Nenek Nani. Yang kedua Mama Nani. Yang kedua almarhum Simon Peri Dawenan atau Nenek Anok. Ketiga Marten Dawenan atau Nenek Nadir. Keempat Yohanes Dawenan atau Nenek Dilan. Kelima Elisa Dawenan atau Nenek Dei. Keenam almarhumah Mariana Dawenan. Ketujuh Maria Sabara Dawenan atau Mama Minel. Kedelapan Yusuf Dawenan biasa dipanggil Utu. Kemudian mempunyai 19 orang, titik 15 orang untuk kehidupan almarhumah daripada orang tua kami Nenek Nani. Terima kasih. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili anak terakhir dari kantor saudara kami. Yang pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan pelayanan yang begitu tulus dari Bu Pendeta dan seluruh majelis gereja Jemaat atas pelayanannya dari Bapak Mulai Bunda sampai dengan hari ini. Acara pengajian. Begitu juga saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh keluarga berat, keluarga besar yang sudah membantu kami dalam menjalankan proses pemakaman sampai pemakaman Bapak hari ini. Saya akan membacakan riwayat hidup Bapak, nama lengkap Insinyur Simon Peri Dawenan. Bapak lahir di Sagan 22 Maret 1954. Anak dari pasangan almarhum Samuel Lobo Dawenan dan almarhumah Ibu Agustina dan Bapak Ibu ini. Almarhum adalah anak kedua dari 8 bersaudara, menikah dengan Agustina Manggiri dan dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama Sinta Rimayani Dawenan, yang kedua Beatrice Sylvia Dawenan, yang ketiga Reski Das Dawenan, dan saya sendiri yang terakhir berkat Wani Putra Dawenan. Dan memiliki 2 orang cucu, cucu pertama yaitu Gano, usia Dawenan, cucu kedua Nicholas Angelo Mandaini. Riwayat pendidikan Bapak sendiri SD dari Sagan, SMP Kristen Sagan, kemudian SMA Kristen Rantai Pao, kemudian berkuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Kehutanan. Riwayat pekerjaan beliau, pemimpin pelaksana balai rehabilitasi konservasi tanah Departemen Kehutanan Maros. Kemudian kedua, kepala subbagian balai rehabilitasi lahan dan konservasi tanah BRLKT Departemen Kehutanan Sopek. Kemudian kepala subbalai rehabilitasi lahan dan konservasi tanah BRLKT Departemen Kehutanan Palangkaraya Kalsel tahun 92 sampai 98. Kemudian kepala bagian bina program balai rehabilitasi lahan dan konservasi tanah Departemen Kehutanan Pontianak tahun 98 sampai 2005. Kemudian kepala bagian bina program balai rehabilitasi lahan dan konservasi tanah Departemen Kehutanan Palangkaraya Kalteng tahun 2005 sampai 2007. Kepala balai pengelolaan daerah aliran sungai Pemburan Siki Departemen Kehutanan Manokwari Papua Barat tahun 2007 sampai dengan 2010, pensiun dan menetap di Makassar pada tahun 2010. Jadi memang selama hidup almarhum beliau memiliki prinsip hidup yang menjadi pedoman kami anak-anak almarhum, yaitu jangan pernah berbuat curang, jangan pernah mencuri, dan selalu memandang sesama manusia dari sisi positif. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 23 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Elu Rantai Pao dikarenakan sakit. Mungkin demikian riwayat hidup almarhum Bapak Insinyur Simon Peri Dawenan yang bisa saya dapatkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Nenek Sodam terkait yang sudah membacakan riwayat hidup Injok Nenani Misola Sibuta Insinyur Peri Simon Peri Dawenan. Sipuluk menomba, langan olah natuang matuang,
bulan Kemerang kami nombor Pak Kabulusan, pemakaman Pak Agustina dan Era, pemakaman siang almarhum Simon Ferry Dayuna. Dan kepada dalam tuang, saya akan membawa uang pelan pertama sesangkir, tak kira uang yang telah umat. Firman Tuhan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Amin. Tuhan panggil kita, kita mampu berkata, hidup ini